Kemudian pasalnya Nurul Haidus Doha Binti Muhammad Fauzi tempat yang terlahir sepanjang tanggal 1 tahun. Kemudian yang kali itu yang tidak selaku wali di dalam pernikahan ini adalah ayah kandung dari saudari Nurul Haidus Doha yaitu Bapak Muhammad Fauzi Kantiman, tempat tinggal di Polisario. Kemudian yang terlihat selaku saksi dalam pernikahan ini yang pertama Bapak Ahmad bin Kantiman, yang kedua Bapak Firdaus dari Kantiman Kantiman. Musa bin Zaid, aku nikahkan engkau dengan anakku Nurul Faidus Doha binti Muhammad Fauzi dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nurul Faidus Doha anak kandung bapak dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas dibayar tunai. Alhamdulillah. بارك الله فيك وبارك عليك وجاب بينك وبين خير الفاتحة. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.